kita lebih banyak di printing dan scanner, printer label. Sekarang omset kita pun sudah kurang lebih 10 kali lipat dibanding pada saat kita masuk. Itu sudah direct. Jadi kalau mau cek juga Bapak Ibu bisa coba. Di scan kalau misalnya di finance itu pakai sheet multi purpose tray yang di belakang gitu untuk fotonya jadi lebih banyak. Jadi kalau kita dalam bentuk JPEG gitu ya, atau PDF atau JPEG. Itu bisa langsung melalui USB. Tesnya 10 itu kita punya layar LCD-nya lebih besar. Service point ya, ini salah satu yang paling penting. Service point bagi kita adalah pondasi untuk membesarkan bisnis di Indonesia. Bagi kita service point itu adalah branding juga. Saat ini kita ada 120 service point di 55 kota di Indonesia. Ya. Targetnya tahun 2018 ini kita akan ada di 200 service point. Ya, semakin tahun kita akan semakin memperbanyak service point-nya kita di Indonesia.